Ada orang yang diberikan kelapangan, diberikan kekuatan, diberikan kesihatan. Tiga antara faktor ataupun tiga nikmat terdekat dengan kita. Tapi ada yang tak sampai. Walaupun dia lapang, tak ada apa pun bagi ni. Dia sihat, boleh berjalan dan dia kuat, tapi tak juga sampai. Sebab apa? Sebab satu, dia mungkin dia tidak menjadi pilihan Allah. Tidak ada makluman, ataupun ada makluman tapi tiada perasaan. Dan inilah yang sebenarnya musibah akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang semakin hilang perasaan pada Allah, orang semakin hilang perasaan pada agama, orang semakin hilang perasaan pada Al-Quran, orang hilang perasaan kepada sunnah manusia. Musibah paling berat apabila manusia yang diberikan Allah, diberikan agama, diberikan ad-din, diberikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia hilang perasaan kepada semua benda baik. Maka itu menandakan kita mati sebelum mati. Jasad masih berjalan tapi hakikatnya kita sudah meninggal. Kita sudah mati bila kita hilang perasaan pada agama, pada kuliah, pada majlis ilmu, pada alim ulama dan seumpamanya. Jangan tinggal doa pada Allah, doa untuk kita kekalkan perasaan dalam ketaatan. Ya Allah, kekalkan kami dalam perasaan, kekalkan perasaan kami dalam ketaatan. Jangan kau cabut. Takut-takut Allah cabut perasaan taat, Allah cabut perasaan hormat, Allah cabut perasaan zuhud, Allah cabut perasaan tawaduk, Allah cabut perasaan-perasaan macam ni, kita jadi macam iblis. Duk elok-elok dah, duk elok-elok main kuliah, duk elok-elok dalam grup, duk elok-elok dalam syurga. Tapi bila Allah angkat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka ketika itu terhina dan tercampak dia. Kita sangat takut. Itulah bagi saya musibah yang paling jauh, musibah yang paling berat daripada gempa bumi, musibah yang lagi dahsyat daripada tsunami, apabila manusia hilang perasaan.